Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menilai penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK akan menurunkan wibawa pemerintah. Menurut JK, permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi merupakan cara yang paling tepat dibandingkan penerbitan Perpu. Yusuf Kala menilai penerbitan Perpu KPK oleh Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang janggal. Sebab pengesahan revisi Undang-Undang KPK ditandatangani Presiden Jokowi. Selain itu, JK menyebut penerbitan Perpu KPK belum tentu akan meredam aksi massa. Ya, kan ada jalan yang konstitusional, yaitu judicial review di MK. Itu jalan yang terbaik. Terlebih lebih tetap gitu kan. Kalau Perpu itu masih banyak pro kontranya, karena baru saja presiden taken berlaku langsung presiden sendiri tarik, kan tidak bagus. Gimana kita menempatkan kewibawaan pemerintah kalau baru taken bahwa berlaku kemudian satu minggu kemudian kita tarik lagi, kan logikanya gimana? Meskipun akan meredakan emosi massa, tetap belum tentu juga apa yang siapa yang menjamin. Tapi kalau MK itu kan konstitusional.